Apa bentuk kelembutan Allah? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini tidak menggunakan dhamir anta yang artinya kau. Ya. Allah tidak menggunakan kata ganti orang kedua. Allah tidak mengatakan abusta wa tawallaita. Kamu pernah berbuat masa, kamu pernah berbalik, gitu ya. Tapi yang menggunakan adalah kata ganti orang ketiga, abasa wa tawalla. Dia bermuka basah dan dia telah berbalik. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membicarakan orang lain. Ya, kata ganti orang ketiga. Ini menunjukkan apa? Kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menegur nabinya. Kemudian juga bisa dijelaskan bahwa adanya teguran ini justru sebagai tanda kecintaan. Sekitaran anda, apakah istri, anak, teman, sahabat, kalau dia salah tegur, bukan justru dibiarkan. Kalau membiarkannya berarti sama dengan anda membiarkannya menuju ke arah kebinasaan. Iya, karena orang ketika dia bersalah, ketika dia terjatuh ke dalam maksiat, kalau dia tidak segera bertobat akan semakin memperparah keadaannya dan akan semakin membuatnya jauh dari Allah Ta'ala. Iya. Jadi kalau dia tidak kembali dia ke jalan yang benar. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan uslub gaya bahasa yang sangat lembut. Ya, karena apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman, orang yang dicintai oleh Allah dengan tingkat kecintaan yang paling tinggi. Khalil bukan sekedar Habib, Habibillah seperti salawat sebagian yang sering kita dengar, Habibillah, padahal Rasulullah SAW lebih tinggi dari itu. Khalilillah, Habibullah yang benar, Khalilullah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Allah pun telah memaafkan kesalahan nabinya. Dan Allah memaafkan terlebih dahulu sebelum menegurnya. Afallahu anka, Allah telah memaafkanmu. Beda dengan kita. Kita kalau marah, biasanya marah dulu, ungkapkan dulu kekesalan kita, kekecewaan kita, baru setelah itu ya sudah, kamu saya maafkan. Tapi sudah dicaci maki, sudah dikata-katain, ya, nah itu kita kebanyakannya begitu. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan terlebih dahulu, ya, baru kemudian dijelaskan keliruannya apa. هذا صراط مستقيم.